Seorang pengedar sabu berinisial R ditangkap di sebuah supermarket di Kecamatan Pontianak Utara. Penangkapan didasarkan pengembangan oleh petugas lewat informasi yang diterima dari masyarakat. Dari tangan pelaku, polisi menyita 10 bungkus sabu siap edar dengan total berat mencapai 1 kg. Saat diperiksa, pelaku bilang akan mengirimkan sabu ke Surabaya. Dari hasil penyelidikan, kita mendapatkan keterangan dan kita berhasil mengamankan tersangka. Dari tersangka ini, diakui bahwa yang bersangkutan ini telah membeli di wilayah Kota Pontianak untuk dijual kembali di wilayah Pulau Jawa. Polisi terus mengembangkan kasus ini sebab tersangka diduga bagian dari jaringan besar yang sering beroperasi di Kalbar. Iksan Ginanjar, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.